Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Kami, Haciwa Firdaus, akan membawakan sebuah cerita inspiratif tentang Jonathan Christie, seorang atlet bulu tangkis Indonesia yang telah diberkahi rezeki 10 kali lipat setelah membangun masjid. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Cerita Jonathan Christie yang diberi rezeki 10 kali lipat usai bangun masjid. Cerita Jonathan Christie yang diberi rezeki 10 kali lipat usai bangun masjid akan diulas dalam artikel ini. Hal itu terjadi usai Jonathan Christie menyumbangkan bonusnya dari meraih medali emas Asian Games 2018 untuk membangun masjid. Ya, aksi mulia dilakukan pebulu tangkis tunggal putra andalan Indonesia, Jonathan Christie. Meski menganut agama Katolik, dia tetap menunjukkan kepedulian dengan masyarakat dari agama lainnya. Hal itu dilakukan Jojo julukan Jonathan Christie dengan membangun masjid di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Kala itu, Pulau Lombok memang baru saja diterpa bencana gempa bumi dahsyat. Jonathan pun tak hanya masjid, tetapi juga sekolah darurat. Semua itu dibangun Jonathan Christie menggunakan bonus yang diterimanya dari meraih medali emas Asian Games 2018. Jojo diketahui mendapat uang bonus senilai 1,5 miliar rupiah. Sepulang dari Korea Open, mungkin saya akan sempatkan satu hari datang langsung ke Lombok, ujar Jonathan Christie pada awal September tahun 2018, dikutip dari laman resmi PBSI. Rencananya, mau bangun sekolah dan masjid. Karena dua fasilitas ini bisa dipakai mayoritas penduduk Indonesia yang merupakan umat Muslim, lanjutnya. Jonathan Christie mengatakan bahwa dirinya memang sudah bernazar akan mendonasikan uangnya 50% hadiah yang didapat untuk kegiatan amal jika sukses menjadi juara Asian Games 2018. Dia pun sukses merebut medali emas usai mengalahkan Chou Tien Chen di final Asian Games 2018. Gue bernazar ketika itu, Tuhan, kalau ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku mau kasih 50% dari bonus ini, cerita Jonathan Christie, dilansir dari YouTube Daniel Mananta Network. Aksi kedermawanan Jonathan Christie dengan membangun masjid di Lombok pun ternyata mendapat keberkahan luar biasa. Dia bisa mendapat rezeki 10 kali lipat. Jonathan mengaku kebanjiran tawaran menjadi bintang iklan setelah itu. Tak ayal, uang yang telah dikeluarkan untuk berdonasi menjadi kembali hingga 10 kali lipat. Setelah itu, iklan di mana-mana. 10 kali lipat dan jujur pajak terbanyak dari iklan bukan dari pendapatan. Bukan dari bonus itu dari iklan, papar Jonathan. Cerita Jonathan Christie tentang membangun masjid memberikan beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Berikut beberapa di antaranya. 1. Kebaikan memiliki imbalan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, termasuk membangun masjid, memiliki imbalan. Dalam hal ini, Jonathan Christie diberkahi dengan rezeki 10 kali lipat. 2. Pentingnya berbagi. Jonathan Christie memilih untuk berbagi rezekinya dengan membangun masjid. Ini mengajarkan kita bahwa berbagi kepada orang lain dan masyarakat adalah hal yang sangat penting. 3. Nilai ketakwaan. Dengan membangun masjid,
Jonathan Christie menunjukkan ketakwaannya kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa ketakwaan adalah hal yang sangat penting dalam hidup. 4. Manfaat berinvestasi untuk akhirat. Dengan membangun masjid, Jonathan Christie berinvestasi untuk kehidupan akhiratnya. Ini mengajarkan kita bahwa investasi untuk kehidupan akhirat adalah hal yang sangat penting. 5. Kekuatan doa dan usaha. Cerita ini juga mengingatkan kita tentang kekuatan doa dan usaha. Jonathan Christie berdoa dan bekerja keras, dan akhirnya dia diberkahi dengan rezeki 10 kali lipat. Semoga hikmah-hikmah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, itulah cerita inspiratif dari Jonathan Christie. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan berbagi kepada sesama, karena rezeki yang kita dapatkan adalah hasil dari usaha dan doa kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.